Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan channel saya Fadhan Muki ya. Jadi ini lagi kerja kerja di kebun sawit ya bro, pokok tinggi ya. Tadi ada apa orang bangla susun, jadi itu nginjak ular bro di belakang itu. Katanya ularnya lumayan besar ya. Ayo kita coba tengok ya, seberapa ularnya besarnya. Oke, let's go. Katanya di sini deh, tepi parit deh. Katanya di tepi parit tadi. Biasanya ularnya pada tidur di bawah pelepah ya bro. Ada. Bro, ularnya bro. Sini, Jeh. Halo. Tidurnya nggak punya akhlak, Jeh. Ini ularnya. Pantes tadi keinjak sama Rijuan. Nih. Halo. Ini tidurnya, Jeh. Mau kepalanya, noh. Nih. Tidur. Tapi nggak terlalu besar ya. Ayo kita coba tangkap ya. Mantap bro. Nih hati-hati ya kalau di kebun sawit kerja ya. Ularnya di bawah pelepah tidurnya. Mantap ular, bro. Ular sebesar ini tidur di bawah pelepah noh. Ngawur banget kan. Ini. Ular sanca kembang bro, oh cantiknya, ya. Ini baru mungkin ya 3 meteran kurang lah. Cantik jas? Cantik lah, itu ini cantik taringnya. Bro. Ayo, ini semua komen ini. Ini taringnya bro. Kayak bani doang. Gulat, gulat sama ular sanca. Pokoknya hati-hati ya, kalau kerja di kebun sawit ya. Ini tidur di bawah pelepah macam ini nih. Oh alah, gak ada akhlak ini ular. Slow banget. Payah. Aku sedih ala pelayin kah boleh. Mantap bro. Lumayan jumbo ya. Warnanya pun cantik banget nih. Nih ada itunya, kutunya. Kita buang kutunya. Nih, macam kutu anjing ya. Ya, silahkan. Ini kalau udah terancam ya, ini akan berak lah, macam kencing gitu. Tapi nggak terlalu besar sih. Jadi kalau di sini ular suka bro, tidur-tidur di bawah pelepah macam ini. Pokoknya hati-hati ya, harus pakai kasut panjang. Tapi saya aja nggak boleh panjang pak ya banget kan. Mantap bro. Apalah besok pakai kasut panjang ada. Lumayan besar ya. Ayo. Mungkin ada 2 meter setengah ini. Iyo. Takutkah kamu Jess? Takut lah. Kameramennya takut. Kameramennya takut ini bro. Ayo. Oke kita bawa ke itu motor ya. Skip. Apa ya? Ayo. Lihat ini. Bro. Udah terancam ini. Nah. Yuk, bawa. Kasih ke orang dia katanya mau minta ular. Saya udah nemu ular. Nih. Lumayan besar ya ularnya ya. Ada berapa kilo ini, Meng? Ya ada lah berapa kilo. Woi, bahaya itu, Meng. Wih, cantik sekali, Bro.
Mantap. Jangan meniru adegan ini ya. Jangan bahaya. Meniru, Bos. Mantap, Bro. Sini. Hei, santai. Ganas ini, Bro. Bahaya, men. Iya, mantap, Bro. Meng, bahaya, meng. Iya. Lumayan ganas ini ya udaranya ya. Asalnya udah terusik sih. Iya. Oke, Bro, hati-hati ya. Nih. Nggak terlalu besar ya, tapi ya ada 2 meter setengah lah. Kita tangkap lagi. Ya, kena. Oke, Ce. Thank you, ah. Main-main dulu. Cepat main-main dulu. Mana lu tangkap ini? Itu tadi di apa? Di biar jelas besar, Mei. Di bawah buah, di bawah pelepah. Biar jelas. Cantik banget ini. Nih. Ya, sama saja. Noh, kepalanya noh ya. Taringnya ini. Allah. Ini gigi semua ini. Iya. Pokoknya hati-hati ya kalau di kebun sawit ya, Bro. Hah? Gigi ya. Ini mau mau pegang. Mantap. Tau teka. Oke lah. Ini jual kan? Hei. Kepala. Asli ini orang. Hei, mau diapain? Sudah jual kah? Oh, ya udah. Kita rilis aja. Nanti kita rilis ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Pokoknya tetap berhati-hati kalau di kebun sawit ya. Asalnya ini di apa namanya? Sering di itu apa sering dibawa pelepas sawit. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Salam dari anak-anak Malaysia. Bye bye.